Hai Bobby. Assalamualaikum. Bobby tengah tak ada mood ni. Orang tengok muka dia. Bobby. Kita ajar dia naik tangga balik. Jom. Ha, ingat tak lagi naik tangga? Good boy. Bobby. Good boy. Bobby. Bobby, good boy. Kita bagi dia main buayan pula. Ingat lagi tak main buayan? Dah lama tak main buayan ni. Ni playground Bobby dulu aku pernah buat. Bobby. Okay. Jom. Nanti korang tanya mana Bobby. Ni Bobby. Bobby sihat. Okay. Dalam video kali ni sebenarnya aku nak buat update. Sedikit update mengenai Hagoromo Bajis aku dan Rainbow aku. Bahan RB aku. Yang sekarang. Dua ekor dah keluar pada nest box. Atau biasa kalau korang tengok dekat Facebook, orang akan cakap anak dah terjun sarang. Dua ekor yang besar tu dah terjun sarang dan dah makan sendiri. Kejap lagi aku buat sedikit update video mengenai diorang. Dan korang boleh tengok dia dah makan sendiri, dua ekor. Yang seekor yang kecil yang aku buat video cara nak suap anak burung baji tu masih lagi belum boleh keluar sarang. Sebab dia pun belum tumbuh bulu sepenuhnya. So dia masih disuap oleh induk dia lah. Tetapi yang dua yang dah besar tu pun masih lagi disuap sebenarnya. Cuma dia dah keluar pada nest box dan boleh makan sendiri. Dah mula gigit sekoi tu sendirilah. Okay, sebelum tu aku nak share dengan korang sesuatu yang aku jumpa tadi. Yang sebenarnya aku pun geli sebenarnya. Sekejap ya, kita taruh Bobby belakang. Ni dia. Korang nampak tak apa ni? Adakah ini cicak tokek ataupun cicak rumah? Tetapi dia bersaiz sangat besar. Aku sebenarnya bukan takut dengan cicak, tapi aku geli dengan cicak sebenarnya. Aku bagi dia makan tu lah. Ulat roti tu kat dia. Aku nak tengok dia makan ke tak. Tapi dia tak nak makan lagi. Aku pun tak tahu nak buat apa dekat cicak ni. Sama ada nak dibebaskan ke hutan ke, aku tak tahulah. Sebab dia aku dapat dalam rumah aku dekat dalam store. Korang nak tengok badan dia tak? Aku takut dia terkeluar je sebenarnya. Sekejap ni. Tu yang korang nampak tak? Aku geli sebenarnya dengan cicak ni. Saiz dia sangat besar. Okey. Saiz dia sebesar jari aku. Besar ni lah. Ibu jari aku ni kalau korang tengok. Aku tak berani sebenarnya nak pegang dia. Tapi itulah dia cicak yang aku dapat tadi. Masa aku kemas store. Dan dia tak tahulah dia dah lemah ke apa. Tak ada makanan. So aku masukkan dia dalam ni dulu. Nanti aku nak bebaskan dia. Kalau korang tahu sama ada ini cicak tokek ke bukan, sila komen . Tu badan dia nampak tak jelas. Nak bayang aku kacau. Tu dia. Nampak kan? Adakah ini cicak tokek ataupun bukan? Sebab aku tak tahu sangat mengenai cicak tokek ke apa. So, aku letak di dalam dulu. Nanti kita akan bagi dia makan cengkrik. Mungkin aku nak bebaskan kot sebab aku tak berapa minat cicak sebenarnya. Dan tak boleh beli cicak. Aku tengok ada sedikit hukum beli cicak ni tak boleh. Tak tahulah. Tapi aku memang tak minat pun cicak-cicak ni. Okey. Ni je Bobby. Okey, sekarang aku nak bawa korang pergi tengok anak burung baji tu yang dah makan sendiri tu dekat belakang lah. Kita bawa. Aku nak simpan Bobby dulu. Baru lepas main playground dengan dia. Ni dia Bobby. Bobby. Give me kiss. I love you. Bobby. Bobby malas nak layan. Okey lah. Korang stay tune kejap. Aku nak bawa korang pergi belakang dan kita tengok anak burung baji tu yang dah makan sendiri dan keluar daripada nest box. Okey, stay tune.
Okey. Ini dia tempat tak dia tengah makan tadi. Seko dah keluar. Seko lagi ni ha. Nampak ni pun dah nak keluar daripada sarang dia ataupun nest box. Dah besar dah. Ini Rainbow. Rainbow. Dan yang ini bawah ni, ha ni dia. Oi, lari dia. Hey. Dia tengah jaga telur dia dalam ni. Oh 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 oh, kenapa? Oh oh. Wow 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 wow. Jom kita tengok telur yang bawah ni. Tada, dia dah keluar. Hey. Pada dia. Tada, dia dah keluar. Ha, telur ada sebiji je lagi. Tak ada telur lagi. Taulah, gila kau nak telur lagi. Oi. Yang tu empat tu tengah makan tu. Eh, kau sibuk ni weh. Kau. Yang bawah tu, tu 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 tu. Oi. Eh, dia pandai panjatlah. Dia ni sibuk nak interframe lah. Eh. Embo. Kengkau lah. Eh. Adik. Au. Itu dia. La ilah. Itu dia. Tengok tu. Dia nak interframe lagi. Tu anak dia. Yang dah pandai makan sendiri. Yang dah pandai berdiri atas tu. Nanan sikit lagi. La ilaha illallah. Hei. Kau duduk sini dia. Sikit lagi. Dalam seminggu dua lagi mungkin akan terbang dah ni. Yang tu lagi beberapa hari nanti turun lah ni kat bawah ni cari makan sendiri. Tapi yang seko lagi mana? Kita tengok. Tengok seko lagi mana. Dia ni sibuk lah. Oh ni seko lagi. Haha, dia tertinggal. Dia tertinggal. Nampak tak? Ah tu dia. Bulu pun dah nak penuh dah tu. Uish, apa jadi dalam ni? Kita nak cuci jap ni. Kotoran ni nak buang. Jadi aku nak cuci lepas video ni lah. Itu dia. Eh, masuk dia malu pula. Yang ni tak malu. Ni tak malu. Ni pahal ni. Ni pahal ni. Terkeluar pula kan. Ni pahal ni. Ni. Eh, bo. Sini. Sini. Sibuk nak interframe juga. Orang ambil mana anak dia? Oh ni dia. Tapi induk dia ni, mak dia ni, ni bapak dia ni masih suap lagi lah dua ekor tadi tu. Ya Allah, kau ni sibuk nak interframe. Bapak dia tengah menjaga telur. Eh malu anak dia. Kita culik anak dia. Culik anak dia. Aku nak ambil anak dia ni. Sekejap eh. Embo. Hey. Aku dah dapat anak kau ni. Nampak? Ni anak kau yang comel ni. Pinjam kejap anak kau eh. Hey. Dia marah. Okey, jom kita tengok sedikit perkembangan anak dia. Sama ada yang ini crested ataupun tidak. Oh, ni bukan yang crested. Ini yang biasa. Campuran warna mak dia dan warna si rainbow tadi tu. Ini dia. Ha, kalau besar ni dah. Ini grey wing kot. Ha. Kalau besar ni korang nak train dah boleh dah sebenarnya. Tapi dia dah mula berjalan-jalan ni. Dia tak nak dengar cakap korang tau. Kalau korang nak train, korang ambil anak yang bulu yang tadi yang kecil tu yang tak penuh lagi tu. Korang macam tu senang sedikit. Macam ni pun boleh sebenarnya. Kalau korang ada masa untuk main dengan dia, train dengan dia, korang boleh ajar dia cakap. Tapi korang kena asing daripada induk dia untuk dia ikut ataupun ajuk apa yang korang nak ajar dia cakap lah. Macam assalamualaikum ke, hello ke, macam-macam perkataan korang boleh ajar dekat dia. Sebab burung baja ni adalah burung parrot yang sangat bijak. Antara burung terbijak lah kat dunia. Oh yang ni, yang ni lah. Ikut ni, belakang dia ada back frill macam mak dia. Ada darah heli ataupun hagoromo. Ha, ni. Ikut mak dia ni. Wih,
Oh, lari dia. Ini dia. Okeylah. Itu dia jelas sedikit update mengenai anak burung baji ni yang dah pandai makan sendiri, yang dah terjun daripada nest box. Nanti aku buat video lagi. Tapi dua ni mungkin aku tak nak ajar cakap kot, sebab aku nak breed dia. Kalau ajar cakap nanti kena nak train 3 ekor sekali, agak susah. Ni kita biarkan dia mak bapak dia suap dia dan jaga dia. Dia pun dah pandai makan sendiri dah. Nanti kita boleh breed dia. Tengok hasil ke depan macam mana. Okeylah, aku rasa sampai di sini sajalah kot untuk video update mengenai anak-anak burung baji aku yang 3 ekor ni. Yang kecil nanti aku akan suap dia. Okeylah, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Good boy.